안녕하세요 여러분, 저는 엔더크스입니다. �adi hari ini di vlog kali ini di BTS isinya. BTS kali ini hari ini aku lagi mau photoshoot dan video shoot dan shooting untuk mini album. Thank you. Sekarang, aduh ya Allah, kalian pasti pangling kan? Pangling itu apa sih bahasa Indonesia guys? Kalian pasti shock karena rambut aku sekarang biru. Ini bukan wig, ini rambut asli dan belum aku reveal di mana-mana karena memang persiapan untuk mini album karena judulnya adalah, kalian bisa lihat di bajunya, pengen rahasia tapi kan ada judulnya, Once in a Blue Moon. Jadi cerita panjangnya nanti akan dijelasin di IK Universe. Oh iya, aku udah pasang ya. Lagi pada makan dulu. Oh iya. Terus, hai Niasa. Halo, ini Irfa. Udah gitu doang mereka. Jadi, ini rambutnya aku suka banget. Jadi deg-degan sih pertama kali kemarin tuh aku habis bleaching kan. Harus di bleaching banget nih. Di Jakarta aku bleachingnya di MN Hair desain gitu-gitu deh pokoknya. Terus aku udah pernah kesana sebelumnya yang Peekaboo sebulan yang lalu, terus dan aman-aman aja jadinya aku berani untuk di bleaching. Setelah dulu pernah bleaching tapi kayak rambut aku lagi gak kuat waktu itu ya. Kalau sekarang lebih strong, jadi kayak ini hasilnya, ini lucu banget. Hari ini aku di make upin sama Citra Bestari dan hairdo-nya sama Baby. Baby siapa ya? Aku lupa nama panjangnya, nanti aku tulis ya. Terus aku lagi custom juga, jadi head to toe kan harus sesuai sama mini album gitu ceritanya. Dan sekarang aku lagi pakai kuku. Gimana sih biar cantik gini? Kelihatan nggak? Jadi kalau kalian lihat nanti di detail-detailnya nih ada kayak bulan, bintang, beserta galaksinya. Karena aku sebenarnya adalah makhluk bulan, guys. Ada bulan warna biru yang datang cuman sekali selama beberapa tahun gitu. Dan yang bikinnya ini ada Alice di situ, nail artist aku. Jadi lucu banget kukunya. Gila keren banget nih Alice ini. Jual. Alice ini dia nail artist sertifikasi Korea, guys. Ya sampai belajarnya di Korea pakai. Lucu banget, jadi ibaratkan mungkin lebih ke referensinya juga kuku-kuku K-pop idol ya. Jadi yang mau nail art juga, kalian bisa custom sesuaiin sama yang kalian pengen atau kalian bisa recreate. Kalian suka kuku K-pop idol kalian siapa, langsung aja ke Alice di at Revenails. Gitu guys, apalagi ya, udah deh pokoknya ini bangun ada tidur. Fakri di KOC, ah bangun tidur. Oh, ya. Bangun tidurku terus mandi kali ini guys. Jadi biasanya kalau aku kerjanya subuh dan aku mandinya jam 1 jam 2 aku nggak mandi lagi. Tapi kali ini aku mandi karena takutnya akan seharian kan, jadi mandi terus. Aku nggak bisa bangun pagi karena tadi malam aku habis main Genshin bareng sama Bang Boril, jadi ya memang gak bisa tidur cepet juga sih. Terus lagi rame banget Genshin-nya, jadi aku terusin. Tapi aku tidur jam 2, bangun jam 6. Terus mandi segala macam, berangkat jam 7:30. Gak sempat sholat subuh. Sama lagi ya, pokoknya ada 6 baju. Sekarang ini yang pertama, look pertama. Jadi dari EP ini ada 6 lagu. Sebenernya 7 sih, sama Endless Loop Korean version. Jadi hitunglah 6 sih, 6 konsep lah ya gitu. Jadi ini adalah konsep pertama di lagu pembuka, judulnya nanti kita lihat di set. Indah Kus. Skoy, skoy, skoy. Senang sendiri. Ready and action. Ini kepalanya bingung, mungkin
jadi kayak, aduh, sorry, ngopil is my best hobby, you know, like itu kayak nggak, meskipun kita nggak dapat sesuatu setelah ngopil, tapi lega. Itu dia. Apa tadi pertanyaannya? Main-main tanah seru, terus tanahnya, terus tanahnya enak, gitu. Jadi kayak nggak, kayak bukan tanah. Emang bukan? Oh iya, wow. Debak cinta debak. Terus BTW di sini panas banget karena nih LED begitu, lampunya banyak banget. It's so freaking hot. I don't like. Oh iya, S. Pa, ini bajunya dari mana? Jadi hari ini aku pakai 6 outfit for 6 songs. Dan semua bajunya ini dari satu by Kita Kami. Thank you so much. I love the outfit. It's weird but cute but elegant. Jadi aku nggak sabar buat lihat outfit selanjutnya. Kalau yang sekarang nih, aku tampak seperti apa ya? Seperti itulah. Gak bisa describe-nya. Hai, ini Pak. Sebagai siapa kamu? Kreatif director satu dan dua. Mas Stylist. Ini ibu presiden dan itu bapak presiden. Aku landlord. Big ya? I know. It's so hot, man. Gimana? Ini kayak baru pertama kali kan kalian lihat aku kayak gini, gimana, aneh nggak sih? Tapi tuh weird, ya nggak sih kayak? Ya pak, ya nggak. Jadi ke semua orang kayak gitu ya? Maksudnya kayak iya nggak sih? Iya. Apa? Setuju. Kayak style aku sekarang di yang IP-in itu kayak aneh. Tapi teh I can't stop staring at gitu nggak sih? Iya. Apalagi rambutnya ya? Iya, apalagi rambutnya kayak itu aneh, nggak biasa, kayak bukan aku ya. Tapi cocok, aneh tapi kayak tidur sendiri. Mana? Ini baru video sama foto mini albumnya loh. Ini belum video klipnya loh. Lagi. Cut. Kamu lebih dekat lagi ya. Hai guys, ini outfit kedua aku. Terus ini outfit kedua dari satu. Lucu banget, aku suka banget. Terus juga aksesorisnya. Tepuk tangan untuk Irfa and team, mantap. Keren banget. Cubang bang. Setnya juga udah ganti guys, lucu banget. Gila, keren banget. Buat tepuk tangan buat Convert. Konsepnya apa ini? Ini lagu kedua tuh apa ya, Sa? 24 Hours. 24 Hours itu sebenarnya bercerita tentang aku kayak apa ya, lebih ke ceritanya tentang fangirling sih, karena ini kan lagunya yang aku bikin untuk bias aku di NCT. Jadi kalau kalian dengar lagunya, kalian tahu pasti aku bikin lagu ini buat siapa.
Jadi EP ini tuh judulnya Once in a Blue Moon. Artinya sebenarnya lebih kayak ke suatu hal atau suatu peristiwa yang terjadi tuh cuman kayak satu kali seumur hidup gitulah. Sesuatu yang jarang banget gitu. Jadi EP ini kayaknya kumpulan cerita-cerita yang aku bikin, love life sih kebanyakannya, yang mungkin aku cuman pernah ngerasain satu track satu kali gitu dalam seumur hidup aku gitu. Terus aku compile jadi satu mini album. Jadi dari awal kan ada Aries tuh pembuka tadi, tuh ceritain tentang aku sih, karena kan aku Aries ya. Jadi kalau teman-teman lihat liriknya tuh ya isinya aku cuma curhat tentang aku. Terus ada 24 hours yang juga mungkin teman-teman udah tahu kalau aku itu punya bias gitu. Jadi kayak segimanapun teman-teman lihat aku gitu, aku pun pernah fangirling sama orang lain gitu. Dan setulus itu gitu fangirlingnya, bahkan aku sampai ngikutin dari awal banget sebelum dia debut. Sebelum dia debut maksudnya. Terus masih training gitu-gitu sampai sekarang dia udah sukses ini, strugglingnya kayak apa tuh aku ngikutin gitu. Dan itu yang mungkin jadi motivasi aku buat terus-terusan berkarya juga. Lanjut lagi ke lagu selanjutnya adalah Endless Loop, tapi Korean version. Kalau yang Indonesian versionnya kan udah tuh, cuman masuk EP juga gitu. Terus di Korean version ini apa ya, selain daripada bahasanya beda, kayaknya lebih softy deh dibanding yang Indonesia. Jadi lebih softy, lebih dreamy lagi, lebih Korean indie gitulah kalau kata teman-teman di YouTube ya. Makasih banget juga buat 900k streamsnya di Spotify. Kita menuju 1 juta streams di Spotify buat Endless Loop Indonesian version. Jadi ditunggu, semoga yang Korea versionnya juga bisa sekaligus memperkenalkan Indonesia juga di luar. Terus apa lagi ya yang terakhir? Lanjut ke lagu apa ya sehabis? Abis bulan. Abis itu ada title tracknya Bumi Bulan Matahari. Kenapa Bumi Bulan Matahari? Sebel. Jadi itu tuh lagu ballad ya, kayaknya lagu ballad yang aku bikin lagi setelah sekian lama, karena teman-teman ternyata suka banget sama lagu aku yang dulu pertama kali yang ballad juga. Jadi mungkin ini bisa sedikit menambah playlist teman-teman untuk ballad yang teman-teman suka dari aku. Ceritanya simpel banget sih, ini saya terinspirasi dari beberapa lagu ya. Banyak banget yang mungkin orang-orang juga bikin lagu kayak gini. Jadi ceritanya tentang gimana bulan itu punya orbit ngelilingin terus bumi, tapi selalu ngelilingin terus matahari. Jadi kayak, apa nggak sih, kayak cinta segitiga gitulah gitu. Jadi kayak aku suka kamu, kamu suka dia. Cuman sebenarnya kalau di ya gitu sih, terlalu berat, nanti panjang 1 jam bahaya, repot. Terus lanjut Bumi Bulan Matahari Layar. Nah, Layar ini jadi titik balik itu karena di beberapa track lagu sebelumnya tentang aku fangirling, tentang aku punya mungkin punya kisah sama seseorang yang lama banget tapi ternyata mungkin enggak sebaik itu pada akhirnya. Aku tahu gitu, karena akan ada lagi nanti ketemu orang yang jerk lagi gitu. Jadi ceritanya di Layar ini aku ketemu
bad boy, you're such a liar. Soalnya kayak ya semua orang pernah ngerasain itu, karena di layar ini kayak sebenarnya kadang nih cewek-cewek ya tuh tahu gitu, ini cewek, ini cowok nih sebenarnya gitu nyebelin gitu, playboy apa segala macam ya kan, sekolah apapun jerk gitu, tapi tetap aja tetap diiyain, tetap di kalau deketin tetap diiyain, jadi kayak tahu sih dia jerk, tapi kok aku terus mau ya dengan semua kebodohan ini gitu, sampai akhirnya okay, gak bisa, kita udahin aja lah si liar boy ini. Sampai terakhir di mirror adalah titik balik kayak aku mulai ikhlas dengan apapun yang terjadi di hidup aku, dengan manis pahitnya kehidupan beserta love life-nya juga. Aku tahu kalau ya udahlah, kebahagiaan cuma datang dari aku lagi gitu. Bet, ngomongnya aja belibet ya gitu. Gitu sih udah guys. Jadi ini semua tracknya aku bikin sendiri. Jadi bisa dibilang ini EP yang paling sentimental kali ya, karena aku bikinnya full sendiri gitu. Hope you like it. Jangan lupa nanti dibeli foto albumnya. No, maksudnya albumnya. Ya gitu deh pokoknya, jangan lupa nanti kasih tahu aku kalian dapat foto card yang mana. Okay. Kalau track favorit tuh aku nggak bisa milih, tapi sejauh ini yang selalu aku pengen putar itu adalah Aries. Katau kayak aku suka banget musiknya, aku suka banget gimana lirik-liriknya itu sangat related dan mantep. Jadi jangan lupa dengerin Aries karena itu adalah track favorit aku. Salam Aries. Betul guys, mulai panas. Aku perdana udah lama banget nggak pakai softlens. Aneh. Kayak berat, jadi kayak capek gitu loh. Ada. Gila sih. Aman. Di sini ada rasa mala, pH-nya, terus ada comfort di decoration ya, bukan salah ini ya, lighting, terus ada light installation, terus ada rencana di dekor yang cantik banget parah, ini bunga-bunganya yang ada filosofinya semua dan artinya. Benar. Berat ya, benar. Tapi aku lupa. Enggak ada. Ini endless loop kan. Jadi bunganya yang ini, guys. Tapi bunga yang paling cakep tuh ini sebenarnya ya, kan. Dan yang paling mahal. Seingat aku yang paling mahal ya kan. Tuh kan aku tuh tahu. You know, like tahu uangnya, artinya enggak. Taunya uangnya. Parah, terus ada Fakri juga, ada KOC yang sekarang sudah merger bersama ini. Terus ada siapa, ada Citra Bestari MUA, ada Baby Herdu. Oh, ada Raven Nails dari, ada Raven Nails nih, nail art-nya Alice, cu banget. Mengkorea dulu. Belum akunya ke Korea, tapi kuku aku udah. Terus apa ya? Udah sih. Dan big thanks to IK Company. Ya, and action. Kenapa sih? Hi guys, jadi ini baju ke baju keempat di track Bulan Bumi Matahari.
guys, ini udahlah aku gak bisa berkata-kata sih. Ya pokoknya gini tuh setnya juga udah beda lagi, gila bagus banget. Oke, sumpah-sumpah tapi bye. Mature sadar hidup bukan masalah. Menurut aku kayaknya kalau misalkan kita udah bisa berdamai sama diri sendiri, kalau misalkan ada sesuatu yang kita nggak mau lakuin, kita udah bisa berani untuk bilang enggak sama orang ini. Jangan dulu, iya pada sebenarnya dalam hati tuh aku nggak mau lakuin itu, jadi kayaknya udah nggak apa-apa kok untuk bilang enggak. Baju outfit untuk track kelima yaitu liar, dan ini kayaknya yang paling bold di antara 6 outfit ini. Dibilang paling bold ya paling bold deh, tapi belum yang paling outstanding karena masih ada satu outfit lagi terakhir, dan ini kedua terakhir. Jadi looknya lucu, aku merasa ini mengingatkan aku pada outfitnya Jenny Solo yang The Concert. Ya sih, soalnya kayak ada pita gede banget itu. Kebetulan aku suka banget pita, jadi memang dari stylishnya banyak pakaian aku pita juga sih. Jadi layar itu ceritanya tentang orang yang suka berbohong, cowok-cowok berbohong, tapi aku tetap suka. Kadang-kadang suka sebenarnya. Ada kadang waktunya aku tetap ngikutin apa yang mereka lakuin gitu, apa yang mereka rencanakan gitu, meskipun aku tahu itu sebenarnya bohong. Tapi in the end, aku ya udah nggak ngikutin dia lagi. Tips-tips buat teman-teman biar gak dibohongin. Apa ya? Belajar biar pinter. Tapi gak apa-apa kalau cewek-cewek tuh biasanya butuh waktu untuk belajar biar tahu. Justru gak apa-apa kalau misalkan ketemu sama cowok-cowok kayak gini tuh gak apa-apa. Yain dulu aja sampai kamu tahu bahwa ini semua memang dibohongin gitu. Nanti pada akhirnya kamu tahu, oh next time kalau ada yang kayak gini lagi kamu tahu harus kayak gimana gitu. Karena lagi cewek, lagi aku kan Aries nih, jadi aku kadang suka gak percaya omongan orang. Jadi kalau misalkan aku deket sama orang, terus orangnya tuh kayak orang-orang tuh bilang dia sedih, dia tuh fuckboy. Wah, itu playboy loh, dia tuh kayak jahat gitu, jahat. Dan aku tuh gak percaya sampai akhirnya aku tahu dan ngerasain sendiri kalau dia memang jahat, baru oh oke okay, gitu. Cabut. Sekarang putus. Kak. Yang sekarang ini lumayan panjang ya, karena banyak apa sih namanya, scriptednya lumayan banyak lah si story-nya gitu. Jadi ini tuh bakal jadi kayak induk bakal jadi timeline gitulah buat nanti kedepannya kalau misalkan ada video klip. Bener gak sih? Iya, baik. I hope so. Ini belum video klip ya. Ikan ikan. Jadi ini adalah outfit terakhir aku untuk track terakhir Mirror on the Wall. Terus ya udah kan ini yang terakhir, jadi dia paling festival. Dan karena tema EP kali ini itu semua kostumnya make gala gitu, jadi dari mulai make up, baju ya kan, set sama aksesoris itu udah OTW Met Gala karena memang tujuannya kan go international. Gak apa-apa, yang penting ngomong aja dulu, iya kan? Karena omong itu adalah doa. Tau gak? Jadi apa nih?
pertanyaannya adalah Len, kalau kamu bilang ke Ina 5 tahun yang lalu deh, berhubung setema dengan mirror. Oh betul, betul banget. Jadi kan Mirror on the Wall itu adalah lagu aku dari aku masa kini untuk masa lalu kan gitu. Jadi untuk aku yang berapa tahun lalu? 5 tahun lalu. 3 tahun lalu loh, enggak usah jauh-jauh lah ya, di 2019. Sebenarnya ini udah pernah ditanyain kalau enggak salah ya. But khusus untuk teman-teman apa ya? Buat Indah Kus. Annyeong. Lagi apa sekarang? Lagi pusing banget ya pasti ya. Yang sedih ya karena apa? Look at me now, man. Look at me now. Karena ya apa ya? Sekarang aku lebih happy. Kamu lebih keren daripada sebelumnya. Kamu lebih strong. Kamu lebih tahan banting. Kamu lebih legowo. Kamu jauh lebih dewasa dan lebih keren pokoknya dari kamu sekarang. Jadi aku yakin dan kamu tuh bisa ngelewatinnya. Jadi kayak chill, nikmatin aja semua prosesnya. Untuk 5 tahun ke depan? Untuk aku 5 tahun ke depan? Wah! Annyeong! Halo Indah Kus, udah di mana sekarang? Udah gak tinggal di Indonesia ya? Amin, amin. Di bulan kan maksudnya. Semoga kamu lebih happy dari sekarang dan dengan apapun yang kamu miliki saat itu, kamu lagi di situ. Semoga kamu bisa tetap berjuang ya, jangan cepat puas, jangan cepat nyerah, harus lebih tahan banting dan lebih keren lagi daripada sebelumnya. Dan aku harap kamu udah jadi seseorang yang bikin Indonesia lebih keren lagi di mata dunia. Siap bulan ya, 1, 2, 3 bulan. Sampai cabut. Selesai. Bagus deh. Bagus, bagus. Bagus, bagus. Oke, okay, guys. It's a wrap. Hai guys, tunggu guys, gatel hidung. Hai guys, aduh seru banget hari ini. Kesan-pesannya apa ya Raya? Aduh speechless banget, aku gak nyangka hari ini akan seindah ini. Aku juga gak nyangka hari ini berjalan ambil lancar banget. Aku senang punya tim-tim yang super solid dan profesional semua. Dan semua ide-ide yang gila-gila keluar di hari ini. Jadi aku senang banget, kita semua total. Jadi pastinya puas banget. Banyak banget semuanya terlibat yang gak bisa aku sebutin sesuatu yang bakal aku tulis mungkin di description box di bawah, jadi tolong dicek. Terus seru banget, jadi jangan lupa kalian bisa lihat lah di belakang aku ini udah, aduh. Jadi kayak aku udah sabar banget untuk nungguin hasil semua series dari IK Universe ini tentang Once in a Blue Moon. Jadi jangan lupa untuk didengerin di streaming Once in a Blue Moon, the first mini album dari aku, Indah Kus. Dan dengerin di semua platform music kesayangan kamu. Thank you for watching. Jangan lupa di like, terus di komen, terus di share dan di subscribe juga. See you soon on the Blue Moon.